Ya, halo, selamat siang kawan, sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di siang ini, di siang yang masih penuh semangat ini di hari Sabtu 22 Januari 2022. Mohon izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya tampilkan aktivitas di seputaran KTB Kampung Tabu Labat Badas, KTB Kampung Tin Badas. Mohon izin ya, sekali lagi mohon izin. Saya akan liput ini suasana, kondisi, situasi di ini seputaran area Salam Triji, area Kampung Tabu Labat Badas. Ayo kita lihat ya situasi dan kondisinya. Oke, ini ada bunga-bunga subur indah. Ini tanaman istri saya. Itu ada bapak tukang yang lagi membangun masjid. Ini bunganya. Oke, ini si Jamal lagi ding ding. Dan kita dengar ini sayup-sayup suara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan oleh kru Salam Triji atau Jamiah Hotmil Quran. Jadi suasananya mirip-mirip puasa ya. Dan di Jamiah Hotmil Quran ini atau di Jamiah Hataman Quran ini ada Mbak Nur, ada Mbak Tuti, ada siapa lagi ya, banyak sekali pokoknya. Oke, jadi kita dalam menjalani hidup ini kawan, kita memang harus tetap semangat karena semangat adalah bahan bakar kehidupan. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena obat hati yang paling jitu, paling mantap, paling top adalah bersyukur. Dengan bersyukur jiwa kita akan nyaman, tenang, dan damai. Oke, jadi ini suasananya kawan. Ini di gang, salah satu gang kampung KTB, Kampung Tabu Labat Badas ya. Ada ribuan tanaman buah, ada ribuan tabu lampot tanaman buah dalam pot lengkap, insya Allah lengkap. Monggo bagi Anda yang berminat untuk menanam koleksi tanaman buah yang langsung ada buahnya atau minimal siap buah, silakan Anda datang ke Jalan Gunjang 108 Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Oke, sekali lagi kita dengarkan sayup-sayup suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jadi ini ya gajinya. Nah, ini sedang ngaji kawan. Jadi dalam kehidupan ini kita memang harus sering ngaji. Ngaji ngangsu kawan. Asik ya suasananya, religi. Suasananya religius. Ya. Gitu ya kawan. Jadi inilah suasana di KTB Kampung Tabu Labat Badas. Sangat religius, damai, nyaman. Oke, kita meluncur ke arah jalan raya atau di jalan Gunjang ya. Oke, tetap semangat. Sarapan sih, Pakde. Ngopi dhisik. ngopi pikiran. Alhamdulillah. Bagaimana? Pokoknya ini. Nah, ini Bapak Surahmat ini adalah salah satu pencari cinta ilahi dengan cara meniru lifestyle-nya Nabi Idris Jahit. Mantap.
Oke kawan, jadi kita harus tetap semangat karena semangat adalah bahan bakar kehidupan. Oke ya, kita sekarang menuju ke ini Gapura, Gapura KTB Kampung Tabu Labot Bades. Dalam hidup ini memang kita harus menumbuhkan cinta. Dengan cinta hidup ini akan terasa lebih indah. Aktivitas kita memang motivasinya harus cinta. Dengan cinta ini bisa mereduksi iri, dengki, benci. Iya. Cintalah yang akan menyelesaikan semuanya. Oke. Tetap semangat. Salam Triji, Guyub, Kobios dan Gembira. Wassalam.